badan si korban melebihi kapasitas, jadi sekitar kurang lebih 100 lebih. Dan kami dapat informasi tim rescue Pademangan secara responsif langsung menangani menggunakan teknik menggunakan tandu, dan alhamdulillah sudah dapat dievakuasi atas nama Ibu Hindun, umur sekitar 73 tahun. Kenapa dievakuasi? Karena sang warga meminta tolong kepada kami untuk dievakuasi dibawa ke rumah sakit. Gang yang mungkin lebarnya 40 cm lah lebarnya, jadi untuk evakuasi lebih sulit sekali. Jadi makanya dari itu saya minta tolong dari tim dari pemadam untuk ada solusinya bagaimana caranya. Soalnya orang tersebut juga kondisinya gemuk, ya kan, gemuk dan nggak bisa jalan gitu loh. Yang